Tiga anak baru gede berinisial BB, MH, dan FW mendatangi ruang SPKT Polrestabes Palembang. Kedatangan mereka bertiga untuk melaporkan kasus pemerasan yang dialaminya. Ditemui usai membuat laporan, FW mengatakan mereka telah menjadi korban pemerasan oleh PSK yang masih mereka booking dan teman prianya berinisial PR. Peristiwa itu terjadi menurut FW sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian barat, bermula ketika mereka hendak pulang ke rumah dan melintas di jalan Dr. Wahidin, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, atau lebih dikenal dengan Jalan Kambang Iwak. Saat melintas di kawasan Kambang Iwak, ada PSK yang memanggil dan menawarkan dengan harga Rp200.000 untuk mereka bertiga sekali main, dan mereka pun mau. Setelah deal dengan harga, mereka pun diajak ke rumah susun Blok 6 yang berada di Jalan Radial, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Setelah selesai main, pas mau pulang, mereka dihadang oleh seorang pria berinisial PR dan meminta uang tambahan senilai Rp300.000. Antrean pria tersebut meminta uang sebesar Rp900.000, namun dikarenakan tidak punya uang, pelaku pun meminta sepeda motor korban dan handphone korban untuk ditinggalkan. Antrean tidak mau meninggalkan sepeda motor, pelaku mengambil handphone dan uang Rp70.000. Sementara itu, laporan korban sudah diterima petugas piket SPKT Polrestabes Palembang atas tindakan pidana pemerasan sebagaimana dimaksud dengan pasal 368 KUHP. Laporan korban selanjutnya diserahkan ke unit reskrim. Ya, cerita. Apa? Cerita apa dia? Cak mana kata awalnya mesen? Dia minta duit 900. Kita ketemu dengan dia di mana? Temu Tina kan? Iya. Di depan itu celenteng itu KI. Kamang Iwa, iya. Kita mesen gitu, cewek itu. Berapa kita pesan? Tawarannya. Orang berapa kita? Orang tiga. Mau dia? Iya. Nah, terus kita dibawa ke mana? Dibawa ke rumah susun Blok 46. Di rumah susun Blok 46. Nah, di situ? Di situ kan lah itu lah bayar. Iya. 200. Terus? Sudah kan lah, tak kasih lagi. Pas kami metu nak balik, dia adang oleh apa kata? Nanti dia duit santai. Jika uang Rp300.000, kamu tiga 900. Mengapa itu kata kami? Kan kata janji nih, kata omongan nih. Terus itu tidak balik. Kalau kamu nak balik kata dia, tinggal kafe jadi duit kok kata dia. Kafe di mana ada siko? Dimeklah apa sih kok ini? Itu. Bisa balik. Itu bisa balik gitu. Ya, bisa itu balik. Om bapa tuh cewek. Dua. Yang ini minta uang kita. Iya. Orang dua ceweknya. Yang kadang bisa kok laki-laki atau perempuan. Itu laki-laki itu. Oh, ada laki-laki juga? Iya, yang kalau yang membek mot, membek hati, yang ngagang kami itu laki-laki itu. Oh, yang laki-laki ngagang. Ceweknya dua berarti. Ceweknya dua. HP apa yang itu? Samsung S10. Tim Samsung selalu TV melaporkan.